Anjir. Tenaganya gede. Alright, welcome back guys. Wow, keren. Sambungan video yang sebelumnya ada NMAX, gue pernah nyobain NMAX cuman yang ori-orian. Nah sekarang ini mumpung ada NMAX Thailand Freestyle, dan benar ini berapa cc nih? Udah naik belum gitu aja? Mesin belum, masih original. Oke, ngapain? Kalau mesin masih original 155 cc, cuman yang lainnya nih banyak yang udah diubah, banyak yang udah dirubah, dan dia juga nyediain nih, gue bantuin promo nih. Dia juga nyediain spare partnya guys, komplit. Tapi ntar gua bahas speknya di next video aja deh. Gua sekarang mau nyobain dulu motornya. Lu gak akan latihan? Gua terus gak apa-apa ini? Ini udah kesangan bang. Kesangan, siap. Kesangan, gua cek-cek dulu deh. Ih, gua mau nanya dong, ini kalau Stupi di NMAX kakinya di mana sih? Lu? Kalau Stupi sama aja kayak matik-matik biasa sih. Ini dengkul. Di sini biasa? Tapi kan biasanya gitu langsung bahaya gini. Oh, jadi? Tapi lebih berat loh ini, dari jauh loh. Tapi kalau udah selahnya. Oke. Oke guys, jadi stupinya gitu. Gua soalnya nyobain NMAX tuh stupinya itu cuman stupi 1 cm itu yang cuma celok doang, secuil. Belum berani tinggi, lagian ya gua nggak ada motornya, motor orang lah, lu tau lah. Harusnya emang penyesuaian dulu mungkin ya. Oke, gua tes tenaganya aja sama muter-muter gimana rasanya. Gua juga pakai sendal ini. Aduh, jangan ditiru nih. Sorry banget juga. Soalnya ini belum bisa pakai sepatu, bro. Jadi sekarang kita tes. Lo jangan ngeliatin gua lah, nggak enak lah. Duduk aja lo. Tes ya. Oke, guys. Zit motornya kita cobain dulu. Nah, ini udah ada perbedaan nih. Gua nggak tahu apa yang dirobah. Apa aja yang dirobahnya gitu. Soalnya ini pas kayaknya loler deh. Tarikan awalnya tuh ringan bener. Ini motor gede gini aja, stangnya udah mantep. Mantep guys, kita cobain ya, kita cobain wheelie dikit ya. Oke, ini kalau wheelie kakinya gua nggak tahu di mana sih. Cobain. Anjir, apa itu? Itu apa? Oh, itu ada yang lagi pacaran ya. Ini ada rem kakinya by the way guys. Tapi ini kalau circle, bentar dulu gua nanya nih, ini kalau circle kakinya masuk ke sini? Gak biasa. Enggak, kalau circle kakinya di sini, ini harus masuk jarinya enggak usah. Licin loh, harus gitu ya. Kalau jempol gua nggak bisa masuk ke situ berarti ya. tadi kena dikit aja ngeri anjir. Tapi dikit. Anu kanan dulu sini ya. Ini by the way, kenapa nggak dipasang behel yang tinggi nih? Belum apa? Masih mau, tapi maksudnya belum ada yang pas itu penampilannya. Oh, jadi untuk enak sih, gini juga mungkin udah keterbiasa, udah enak ya? Oke, oh. Saya bisa 12 pas bang, pakai kunci panjang dikit. Oh, pakai wheelie bar juga? Pengennya, tapi yang maksudnya penampilannya kan bakalan kurang. Oh, kurang unci gimana? Oke, okay. Oh siap, kurang gemes-gemes. Iya sih, ini yang bagusnya pakai 12 o'clock tuh, pakai wheelie bar, jadi biar bisa edan. Oh ya? Dan ini gua wheelie tuh, ini nyara rangket guys, ini nih nyara rangket. Tapi kalau coba, anjir, tenaganya gede, kita nggak usah pakai tenaga. Oke, jangan dihancur-hancur, ngancurnya sekali. Oke, enak sih, motornya enak sih.
udah cobain. Alright, welcome back guys, dan gua udah dapat titik temunya. NWX itu beda sama Mio, jadi bodinya emang bohai, emang montok, dan keguanya jadi berat aja. Alright, ini kaki gua nggak diem by the way. Gila, bingung deh ini gue mau ngapain, capek loh. Tapi ini kayaknya kalau balancing nih stabil deh. Enggak deh. Oke, balancingnya stabil deh. Balancingnya stabil, kita coba backside-nya, seimbang nggak? Oke, ini enak sebenarnya di sini ada step-nya tuh enak. Anjir, tapi licin. Enaknya tuh kita bisa apa namanya? Bentar dulu. Anjay. Anjay. Nah, guys. Anjir. Ini apa ini? Ini emang nyala terus? Keren. Hah? Oh, kepencet. Dari mana? Weis! Mantap ya, sir. Ntar kita, apa namanya? Kita... berat banget aja. Capek loh. Sini dulu deh. Tah. Komesting? Enggak. Nih gua bro, jadi gini bro. Pakai NMAX tuh capek ini enggak tahu. Tenaganya ini udah bagus sebenarnya. Yang bikin capek itu emang NMAX itu perlu tenaga tambahan kayaknya, terus guanya enggak pemanasan. Terus gua itu habis. Enggak. Gua habis makan maksudnya guys, bentar. Capek. Makan daging mentah. Oh, shit. Oh. Makan daging mentah. Cuman gua nih penasaran sebenarnya, tapi gua pakai sendal sih, gua enggak bebas bergaya, takutnya malah gimana-gimana pas pulang gitu, Di. Wheelie-nya nih enak banget loh. Wheelie-nya juara nih, keren. Tuh, stabil loh. Enak, kena. Dipakai sirkul kali. Anjir, remnya mantep ini. Ini. Ini part-partnya, gua yakin ini part-partnya mantep banget. Tuh. Thank you.
Ya, miring wae ya. Miring wae. Oke guys. Kulit gua kena, cewek gua marah nih. Oke guys, ini motornya enak banget, gua belum sempat nyobain Stupi. Soalnya ini udah terlalu sore katanya guys. Anjir, terlalu sore. Terlalu sore. Sarupna bisik kenapa-kenapa guys. Dan sekarang, udah ini motornya enak banget. Aduh. Kita next video kita bongkar speknya guys ya. Gua coba ngetes-ngetes dikit, tapi motornya ini enak guys. Tadi itu bannya kenapa tadi? Terlalu kempes ya? Terlalu kempes bang, nggak fokus. Nggak fokus kenapa? Ya tadi maksudnya nggak main kempesin aja, nggak di ini. Oh nggak dicek, nggak di ya, ini. Ya, oh. Terlalu kempes. Ntar next video deh, next video gua apa namanya? Gua bongkar speknya. Banyak yang aneh-aneh soalnya nih gua selalu tertarik gitu. Buat kalian juga yang nanyain, barangkali mau ngikutin. Bisa, bisa. Alright, alright. Next, see you in my next video, guys. Jadi.